إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita taufik dan kenikmatan untuk dapat belajar bersama, yakni insyaallah taala kita akan mempelajari permasalahan akidah dalam kitab Masailul Jahiliyah atau Al-Masailul Lati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahlal jahiliyah. Permasalahan-permasalahan atau perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap orang-orang yang hidup di masa jahiliyah dahulu. Hal ini perlu diperingatkan sebab kenyataannya masih banyak kaum muslimin, mereka beragama Islam tetapi perangai mereka, sifat-sifat mereka mengikuti orang-orang jahiliyah dahulu. Sehingga perlu diperingatkan, perlu dinasihati agar kita semuanya selamat dari perilaku jahiliyah ini. Kita akan masuk pada bab yang ke-55. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatul khamisatu wal khamsun. Permasalahan yang ke-55. At-ta'assub lil madhhab. Ta'assub atau fanatisme terhadap mazhab. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Dan janganlah kalian beriman kecuali kepada yang mengikuti agama kalian. Surat Ali Imran ayat ke-73. Inilah salah satu perangai jahiliyah, ta'assub, fanatik, hizbiyah terhadap golongan mereka, mazhab mereka, dalam keadaan mereka tahu bahwa pendapat mereka itu salah, mazhab mereka itu salah. Inilah perangai orang-orang Yahudi dahulu. Mereka mengatakan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, dan janganlah kalian beriman kecuali kepada yang mengikuti agama kalian. Dalam keadaan mereka tahu agama mereka salah. Sebab Nabi Musa alaihi salam dan seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam kitab Taurat dan Injil, semuanya telah berpesan bahwa kalau datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ikuti dia. Tapi mereka tidak mau mengikuti. Berarti agama mereka sudah salah karena tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula mereka tahu, mereka telah merubah-rubah isi Taurat dan Injil. Mereka tahu kesalahan mereka, tetapi adanya sifat fanatik golongan terhadap mereka, maka tetap mereka mengikuti kesalahan tersebut. Sehingga at-ta'assub al-mamkut lisyai', yang dijelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, at-ta'assub al-mamkut lisyai', ta'assub yang dibenci, yang tidak disukai terhadap sesuatu, huwa tamassub bihi ma'al ilmi bibutlanih. Ma'al ilmi bibutlani, yaitu berpegang teguh dengannya padahal sudah mengetahui bahwa itu adalah batil. Jadi inilah salah satu sifat tercela dari sifat-sifat ahlul jahiliyah, yaitu orang-orang Yahudi. Demikian pula orang-orang Nasrani, sudah tahu mereka salah, tetapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran karena kebenaran tersebut berada pada golongan lain, bukan pada golongan mereka. Mereka tetap fanatik dengan pendapat mereka, dengan ajaran-ajaran mereka, padahal mereka sudah tahu itu salah. Itu salah menyelisihi kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Walaupun sebenarnya mereka tidak benar-benar beriman kepada para rasul yang diutus kepada mereka. Kenapa? Karena mereka banyak menentang para rasul tersebut. Dan buktinya, mereka tidak mengikuti
ajaran para rasul yang diutus kepada mereka. Mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam, tidak pula mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Karena seluruh para nabi telah berpesan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia datang. Dan yang lebih penting lagi, mereka tidak mengikuti ajaran inti para nabi dan rasul, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi malah mengatakan Allah Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Mereka samakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, dan mereka menyembah kepada para nabi tersebut. Maka hasilnya mereka mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh para nabi dan rasul mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka malah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mereka tahu mereka sudah salah, ketika mereka diajak untuk mengikuti ajaran Islam, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tahu Islam yang benar, demikian pula mereka tahu rasul yang datang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar utusan Allah. Tapi karena adanya sifat fanatik golongan, fanatik terhadap pendapat mereka, walaupun salah, maka mereka tidak mau mengikuti agama yang benar, agama Islam. Mereka tidak mau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini subhanallah peringatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Hati-hati dengan sifat fanatisme golongan, fanatisme kelompok, fanatik terhadap organisasi. Karena saya organisasinya ini, maka saya tidak mau mengikuti ajaran yang itu. Karena bukan berasal dari kelompok aku. Ini merupakan sifat ahlul jahiliyah yang masih diwariskan oleh sebagian kaum muslimin. Karena saya mazhab Syafi'i, apapun yang diajarkan mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah, maka itu yang saya ikuti. Padahal belum tentu benar. Walaupun benar, tapi bukan dari mazhab Syafi'i, apakah itu dari mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali, maka saya tidak ikut. Sebab saya mazhab Syafi'i. Ini salah. Ini salah besar. Tetapi hendaklah kita mengikuti kebenaran dari manapun dia datang. Iya. Walaupun kita bermazhab Syafi'i, tapi dalam satu masalah, pendapat tersebut salah. Maka kita ikuti yang benar, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan itulah yang dipesankan oleh para imam. Abu Hanifah berpesan demikian, Malik berpesan demikian, Asy-Syafi'i berpesan demikian, demikian pula Ahmad bin Hanbal berpesan demikian, yaitu tinggalkan pendapat kami apabila bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi sayang sekali, masih banyak kaum muslimin yang mengikuti perang jahiliyah ini. Kalau bukan mazhab Syafi'i, dia tidak mau ikut katanya. Padahal tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita mengikuti mazhab Syafi'i dalam semua permasalahan. Tetapi kita diperintahkan untuk mengikuti wahyu yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula bermunculannya kelompok-kelompok di era modern ini. Berbagai macam kelompok sesat bermunculan. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Persis seperti perangai orang-orang jahiliyah juga. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga, merasa hebat dengan yang ada pada mereka. Dengan ajaran yang kelihatannya berbeda dengan kelompok yang lain. Padahal itulah kebid'ahan mereka. Mereka bangga dengan bid'ah-bid'ah mereka. Dan mereka ta'assub dengannya. Mereka fanatik dengan pendapat-pendapat kelompoknya. Sehingga ketika diingatkan bahwasannya mereka telah salah, mereka telah menyimpang, mereka tidak terima. Kenapa? Sudah terlanjur cinta mati, cinta buta kepada kelompoknya. Sudah terlanjur fanatik terhadap golongannya. Ketika diingatkan tentang satu permasalahan, ya akhi, apa yang antum lakukan itu salah, menyelisihi dalil Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mengatakan, ini kan diajarkan oleh kelompok saya. Kelompok saya mengajarkan demikian. Kalau kelompok Anda mengajarkan itu, silakan Anda amalkan. Tapi kelompok saya tidak seperti itu. Padahal ini bukan permasalahan kelompok saya dan kelompok dia. Tetapi permasalahan wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah. Apabila perangai jahiliyah ini diadopsi oleh kaum muslimin, maka mereka akan terhalang dari menerima kebenaran.
Bahkan bisa jadi kebenaran mereka anggap sebagai kebatilan. Bahkan tauhid mereka anggap sebagai kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kesyirikan mereka anggap tauhid, kebatilan mereka anggap sebagai kebenaran. Sebagaimana dalam permasalahan yang berikutnya qala Syekh rahimahullahu taala al-mas'alatu sadisatu wal khamsun. Permasalahan yang ke-56. Tasmiyatu ittiba'il Islam syirkan. Mereka namakan mengikuti Islam sebagai kesyirikan. Kama dzakarahu fi qoulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma kana li basharin ayyutiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, tsumma yaqulu lin-nas kunu 'ibadan li min dunillah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-79. "Ma kana li basharin ayyutiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah." Tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hukum, dan nubuwah, kenabian. Yakni, para nabi dan rasul. Thumma yakulu linnas, kemudian dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah. Jadilah hamba-hambaku selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, para nabi dan rasul, Allah utus untuk menyembah Allah. Dan untuk menyerukan manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengajak mereka menyembah diri-diri para rasul itu sendiri. Para nabi dan rasul tidak diutus untuk mengatakan kepada manusia, kunu ibadan li, jadilah hamba-hambaku. Tetapi, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, u'budullah wajtanibu tagut. Sembahlah Allah saja dan jauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang Nasrani. Kalau yang sebelumnya lebih khusus sifat Yahudi, kali ini sifat Nasrani. Sifat Yahudi yang menolak kebenaran karena fanatik dengan kebatilan mereka, dengan pendapat kelompok mereka. Sebaliknya, sifat Nasrani, mereka tidak mau mengikuti kebenaran dengan alasan-alasan yang mereka buat-buat. Alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Yaitu, mereka anggap Islam sebagai kesyirikan. Ketika datang utusan Najran, suatu negeri Nasrani di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka masuk Islam. Ini teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani, khususnya para pendeta mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka masuk Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa seluruh nabi dan rasul juga mengajak manusia untuk masuk Islam. Yani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Tetapi apa yang dikatakan mereka? Aturidu ya Muhammad an na'budaka? Wahai Muhammad, apakah engkau ingin kami menyembahmu? Demikianlah mereka ingkari ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam dengan tuduhan kalau masuk Islam berarti menyembah Muhammad, menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal yang mereka lakukan pun sudah salah, yaitu menyembah Nabi Isa alaihi salam. Lalu ketika mereka diajak masuk Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja, mereka anggap atau mereka tuduh hal itu berarti peribadahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajaran tauhid mereka samakan dengan ajaran kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, maka nali basharin, tidaklah patut bagi seorang manusia, yakni seorang rasul, ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, Allah berikan kepadanya kitab, hukum dan nubuwah, kenabian, tsumma yaqulu linnas, kemudian dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah hamba-hambaku selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat menjadi rasul, kemudian mengajak manusia menyembah dirinya, tidak sama sekali. Berarti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar adalah tauhid. Benar-benar adalah tauhid. Tapi sayang sekali, perangai jahiliyah ini, sifat orang-orang Nasrani di masa jahiliyah telah diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Di mana sebagian kaum muslimin mengkafirkan atau menganggap syirik ajaran mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka anggap itu sebagai suatu kesalahan, bahkan kekafiran, bahkan kesyirikan. Ketika mereka diajak untuk berdoa
hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab doa itu ibadah. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, berarti kita telah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita, وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ إِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, mereka tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Demikianlah, Allah perintahkan kita untuk mentauhidkannya. Tetapi, sebagian kaum muslimin hari ini, menganggap apabila doa itu dimurnikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru sebagai bentuk kekafiran kepada Allah. Kenapa kata mereka? Karena seperti raja di dunia, seperti presiden. Kalau kita mau bertemu dengan presiden, kalau kita butuh sesuatu dengan presiden, maka kita ini rakyat kecil, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, berarti harus melalui perantara, harus melalui ajudan presiden, harus melalui para menteri. Begitu juga dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka. Karena kita banyak dosa, maka kita harus melalui perantara orang-orang saleh, para nabi dan rasul, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, mereka anggap keburukan itu sebagai kebaikan, sebaliknya kebaikan dianggap keburukan. Mereka samakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan raja di dunia. Mereka samakan Allah dengan presiden yang membutuhkan perantara. Seorang raja, seorang presiden wajar kalau dia butuh perantara. Kenapa? Karena dia lemah. Dia tidak bisa mengetahui setiap apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Dia harus memiliki ajudan, memiliki para menteri. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, yang maha kuat, yang maha perkasa, bagaimana bisa disamakan dengan presiden yang lemah? Allah maha mengetahui setiap apa yang dibutuhkan hamba-hambanya. Dan Allah mampu mengabulkan apa yang mereka butuh. Andaikan seluruh makhluk, manusianya, jinnya, dan semuanya tanpa terkecuali itu bersatu. Mereka berkumpul di satu tempat. Dan masing-masing meminta dengan permintaan yang berbeda-beda. Dan dengan bahasa apapun juga, niscaya Allah tahu. Allah mampu mendengarkan apa permintaan mereka. Dan Allah mampu mengabulkan pada saat itu juga. Luar biasa. Bagaimana bisa disamakan dengan presiden yang sangat lemah? Sehingga kita butuh perantara untuk berjumpa dengan presiden, untuk meminta sesuatu kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan pemimpin atau raja di dunia. Maka di sini sebetulnya mereka telah jatuh kepada penyimpangan yang lain. Yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Di samping mereka berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para perantara, mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk dengan menganalogikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan raja di dunia. Dan mereka anggap itu baik. Mereka anggap itu mensucikan Allah. Subhanallah, demikianlah. Kalau beribadah tanpa didasari oleh ilmu, yang jelek, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kekufuran, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk, mereka anggap itu mensucikan Allah. Mereka anggap sebagai suatu kebaikan yang besar. Sebaliknya, berdoa kepada Allah yang satu saja, tidak menggunakan perantara-perantara, mereka anggap kurang ajar kepada Allah. Mereka anggap sebagai kesyirikan, kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang lebih minimal dari itu, kalau kita mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, langsung kepadanya, tidak melalui perantara orang-orang saleh, maka mereka akan tuduh bahwasannya kalau kita tidak melalui perantara orang-orang saleh, tidak bertawassul dengan mereka, berarti tidak mencintai mereka. Kalau tidak bertawassul dengan Nabi SAW, berarti tidak mencintai Nabi. Lihat bagaimana syaitan menghias-hiasi amalan buruk mereka menjadi kebaikan. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Mereka itu adalah orang yang dihiasi oleh syaitan amalan buruknya, sehingga mereka menganggap amalan buruk itu adalah suatu kebaikan. Beribadah kepada orang-orang saleh, mereka namakan tawassul. Ini tipuan syaitan. Itu bukan tawassul yang benar. Tawassul di dalam Islam tidak seperti itu. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan tawassul dengan berdoa kepada orang-orang saleh dengan anggapan nanti orang-orang saleh tersebut meneruskan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan tawassul. Kalaupun mau dikatakan tawassul, maka itu tawassul syirki. Tawassul yang syirik. Bukan tawassul syar'i. Bukan tawassul yang sesuai dengan syariat.
Adapun tawassul yang sesuai dengan syariat adalah dengan menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya untuk bertawassul di dalam doa. Adapun berdoa kepada orang-orang saleh, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kabulkanlah doaku, perbanyaklah rezekiku, berikan aku kesehatan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh fulan wa fulan dan seterusnya, ini bukan tawassul tetapi ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tujuannya agar doanya diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan kami itu kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi, mereka jadikan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah hanya sebagai perantara. Lalu, ketika mereka dinasihati, jangan beribadah kepada Wali Songo, jangan berdoa kepada Sunan Gunung Jati, jangan berdoa kepada Sunan ini, Sunan itu, Wali ini, Wali itu. Mereka katakan, berarti kamu tidak cinta kepada para wali. Kamu membenci mereka. Inilah yang terjadi. Persis seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tauhid, mereka anggap sebagai kebencian kepada para nabi dan rasul, demikian pula kebencian kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kesyirikan mereka, mereka anggap sebagai bentuk kecintaan kepada para nabi dan para wali Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah dahulu. Demikianlah perangai-perangai jahiliyah, apabila dia tersebar pada kaum muslimin, maka akan merusak mereka. Sebagaimana pula kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah juga mengkafirkan orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifatkan dengan sifat-sifat apapun atau sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita menjelaskan ayat sebagaimana yang dijelaskan para ulama, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy-Nya, maka mereka mengatakan tidak boleh kita mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Tetapi Allah itu katanya di mana-mana. Allah di setiap tempat, seperti keyakinan Sufiyah. Mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Dan mereka menuduh orang yang menetapkan Allah istiwa di atas arsy berarti meyakini Allah Subhanahu wa taala butuh kepada makhluk, butuh kepada arsy. Padahal jelas dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Lalu kata mereka, tidak boleh kita yakini Allah istiwa di atas arsy karena kalau begitu Allah Subhanahu wa taala butuh kepada arsy. Padahal tidak mesti seperti itu. Tidak mesti kita menetapkan Allah di atas arsy lalu Allah butuh kepada arsy. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Maka kita tetapkan, kita imani. Dan bukan berarti kita yakini Allah butuh kepada makhluknya, Allah butuh kepada arsy-Nya. Maka ini sebagai contoh yang lain di mana perangai jahiliyah ini telah begitu menyebar di kalangan sebagian kaum muslimin sehingga yang benar mereka anggap salah, yang salah mereka anggap benar. Dan ini dinamakan dengan al-jahlul murakkab, kebodohan kuadrat. Bukan sekedar kebodohan, tapi kebodohan kuadrat, kebodohan bertingkat. Kalau kebodohan biasa adalah orang yang bodoh dan dia tahu dia bodoh. Orang salah, dia tahu dia salah. Inilah kebanyakan pelaku maksiat. Orang yang mencuri pada umumnya tahu dia itu salah. Orang yang membunuh pada umumnya dia tahu dia itu salah. Tetapi kebodohan kuadrat adalah orang yang bodoh tapi dia anggap dia pintar. Orang yang salah tapi dia anggap dia benar. Melakukan kesalahan, dianggap dia melakukan kebenaran. Inilah bahaya perbuatan bid'ah. Lebih berbahaya daripada perbuatan maksiat. Orang yang berbuat bid'ah, dia menganggap yang dia lakukan adalah benar, padahal salah. Kenapa? Karena telah dihiasi-hiasi oleh syaitan. Amalan buruknya dianggap sebagai kebaikan. Sehingga mereka memunculkan istilah bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik dalam keadaan mereka tahu. Dalam keadaan mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dalalah." Setiap bid'ah adalah sesat. Maka mereka mengatakan tidak. Seakan-akan mereka membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak wahai Rasul, ada juga bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Ini buktinya kita bisa bikin bid'ah yang baik. Ini namanya jahlul murakkab, kebodohan kuadrat, yaitu orang bodoh yang menganggap dia pintar.
melakukan kesalahan, menganggap dia melakukan kebodohan. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Bid'ah lebih disenangi iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang berbuat maksiat, lebih dapat diharapkan dia bertobat. Karena dia sadar yang dia lakukan itu salah. Tapi orang yang berbuat bid'ah, sulit sekali diharapkan dia bertobat. Karena kesalahan yang dia lakukan dianggap kebenaran. Kapan dia mau bertobat? Kalau dia menganggap yang dia lakukan benar. Maka inilah bahaya kebodohan dan bahaya kebid'ahan. Demikianlah apabila seorang beribadah dengan kebodohan, maka hasilnya adalah kebid'ahan. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga dapat menjadi nasihat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumul jami'ah. Alhamdulillah pembahasan mengenai materi kajian telah selesai dan insyaallah taala kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bagi Anda semua yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkannya ke kami di 0853530204, 0853530304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat kabar kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kenal, Sindang Sari, Banjar Sari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafidhahullah Ta'ala. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau habis keluar air mani, bagaimana niat mandinya dan bagaimana cara mandinya yang benar? Niat mandi di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Baik dilafazkan dalam hati maupun dilafazkan dengan lisan, dengan lafaz nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar dan seterusnya, ini tidak perlu seperti ini. Cukup seorang bermaksud berkeinginan, berkehendak mandi untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mandi biasa. Maka itu yang namanya niat. Baik, ini yang pertama. Kemudian bagaimana cara mandinya? Yang paling utama adalah memastikan bahwa seluruh badannya telah basah, yakni telah kena air. Ini. Dengan dua perkara ini sudah sah mandinya. Yaitu dia niat mandi, mandi wajib, mandi yang ibadah, bukan mandi biasa. Yang kedua, dia ratakan air ke seluruh badan. Kemudian kalau mau ditambah dengan sunnah-sunnah, maka lebih bagus lagi. Yaitu, kalau seperti dalam pertanyaan habis keluar air mani, maka Dicuci dahulu kemaluannya, kemudian berwudu, dan berwudu ini boleh berwudu secara sempurna atau mengakhirkan cucian kaki. Nanti setelah mandi baru kaki dicuci, atau berwudu secara sempurna. Kemudian membasahi kepala dahulu dengan memastikan telah basah kulit-kulit kepala, baru kemudian menyiram kepalanya 3 kali, dimulai dari kanan ke kiri, baru kemudian menyiram air ke seluruh badan dengan dimulai dari kanan ke kiri. Lalu terakhir, kalau belum mencuci kaki tadi ketika berwudu, maka diakhiri dengan mencuci kaki. Demikian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi yang paling penting dua saja yang menjadi rukun, yaitu niat, dan niat itu dalam hati, melafazkannya adalah bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah memastikan seluruh badan telah terkena air. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar hadis bahwa fitnah yang pertama yang menghancurkan Bani Israel, emangnya ada Yesus apa tentang hal tersebut? Apa ya? Pertanyaannya kurang jelas ini. Baik. Yang pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang fitnah wanita yang pertama merusak Bani Israel. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Fa inna awwala fitnati bani Israel kana fil nisa. Takutlah kalian dengan fitnah dunia, yakni godaan dunia, cobaan dunia. Dan takutlah juga kepada godaan wanita. Ini fitnah wanita, maksudnya godaan wanita. Dengan pakaiannya yang terbuka, dengan bicaranya yang menimbulkan keinginan berbuat jelek atau berbuat zina seorang laki-laki. Baik. Ini yang dimaksud dengan fitnah wanita. Ini yang pertama merusak Bani Israel. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma taraktu fikum fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan pada kalian suatu fitnah, satu godaan, satu cobaan yang lebih besar bagi laki-laki kecuali godaannya wanita. Hukum qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu beliau memperingatkan, sesungguhnya fitnah yang pertama menimpa Bani Israel karena fitnah wanita ini. Maka hati-hati. Oleh karena itu, laki-laki muslim, demikian pula sebaliknya wanita muslimah, Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Tidak membiarkan pandangannya melihat yang tidak halal baginya, yaitu bukan pasangannya. Bersamaan dengan itu, para wanita juga Allah perintahkan untuk berhijab. Subhanallah, luar biasa, berlapis-lapis perintahnya. Sudah diperintahkan untuk menundukkan pandangan, diperintahkan lagi untuk berhijab, yakni menutup auratnya. Ditambah lagi dengan perintah untuk tidak berikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Dan masih ditambah lagi dengan perintah tidak berkhalwat, berdua-duaan. Ditambah lagi dengan perintah jangan saling bersentuhan. Subhanallah, berlapis-lapis perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada laki-laki dan wanita demi menjaga agar jangan sampai terjadi fitnah di antara mereka, yaitu godaan-godaan syaitan, sehingga mereka terjerumus kepada perzinahan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Saya mau tanya, kata Ustaz di kampung saya bahwa di langit itu ada telaga, dan di telaga itu banyak kodok. Katanya kalau hujan turun ke bumi, kodok yang di langit lagi berenang. Yang saya tanyakan, pemahaman dari manakah yang seperti itu? Saya tidak tahu itu pemahaman dari mana. Kalau kita berbicara hal-hal gaib, mestinya kita berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya tidak tahu pemahaman ini apakah berdasarkan dalil Al-Quran, tidak pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini bisa jadi termasuk bid'ah dalam keyakinan. Jadi bid'ah itu bukan sekedar di dalam amalan, juga dalam keyakinan. Suatu keyakinan yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran wa sunnah, maka itu adalah bid'ah. Bahkan yang lebih berbahaya, bid'ah dalam keyakinan. Sebab itu adalah bid'ah di dalam iman. Lebih berbahaya daripada bid'ah di dalam amalan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, apa sebab fidyah dan bagaimana cara fidyah? Fidyah itu adalah kewajiban yang Allah berikan kepada orang yang tidak mampu berpuasa. Seperti dalam surat Al-Baqarah, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan puasa, wajib bagi mereka untuk membayar fidyah, yaitu طَعَامُ مِسْكِينَ, memberi makan seorang miskin. Yakni setiap satu hari puasa, gantinya adalah memberi makan satu orang miskin. Dalam riwayat Bukhari disebutkan penjelasan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mampu berpuasa di situ adalah huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah. Laki-laki yang sudah tua, demikian pula perempuan yang tua, yakni kakek-kakek dan nenek-nenek. La yastati'ani ayyasuma, yang tidak mampu lagi berpuasa. Falyut'imani, maka mereka memberi makan, makana kulli yaumin miskinah, sebagai ganti setiap satu hari mereka tinggalkan satu orang miskin. Demikian pula dikiaskan kepadanya orang sakit yang sudah tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya. Ada orang sakit, kelihatannya dia akan berakhir pada kematian. Sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Maka yang seperti ini juga membayar fidyah. Jadi dua. Yang pertama, orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Yang kedua, orang sakit yang tidak mampu lagi, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Kalau orang sakit yang insyaallah ta'ala masih bisa sembuh, maka tidak perlu membayar fidyah, tapi nanti dia qada puasanya. Demikian pula, menurut pendapat yang kuat, wanita hamil dan menyusui, ketika dia meninggalkan puasa, maka tidak perlu dibayar fidyah, tetapi cukup mengqada. Baik. Ditanyakan juga, bagaimana cara bayar fidyah? Cara membayar fidyah, itu ada dua cara. Yang pertama, dibayar, yakni pada hari ketika dia meninggalkan puasa tersebut. Pada hari ketika dia meninggalkan puasa tersebut. Jadi satu hari puasa, satu hari dia bayar kepada orang miskin. Atau yang kedua, bisa pula dengan diakhirkan sampai di akhir bulan Ramadan. Yani pada tanggal 29 Ramadan, dia buat makanan untuk 30 orang miskin misalkan. Lalu, dia ajak mereka makan, atau dia berikan makanannya kepada mereka. Dan salah, kalau sebelum masuk bulan Ramadan, fidyahnya sudah dibayarkan.
Tetapi hendaklah seperti itu. Dia bayar per hari atau per 10 hari misalkan. Setelah hari ke-10 dia bayar 10. Atau setelah akhir bulan Ramadan seluruhnya 30 hari. Baik. Kemudian berapa kadarnya? Kadarnya adalah setengah sok. Kurang lebih 1,5 kilogram. Kurang lebih 1,5 kilogram. Karena 1 sok zakat itu kurang lebih 3 kilogram. Maka setengah sok kurang lebih 1,5 kilogram. Boleh dengan dua cara juga. Boleh dia masak dulu, dia buat makanan, kemudian apakah dia undang orang miskin makan di rumahnya atau dia antarkan kepada mereka. Dan boleh juga dia berikan sebelum dimasak. Jadi masih mentah. Dan dinasihatkan para ulama, alangkah baiknya kalau dia disertakan dengan lauk. Disertakan dengan lauknya. Seperti beras, sertakan dengan lauknya. Kemudian difatwakan para ulama bahwasannya fidyah puasa ini khusus dengan makanan. Tidak boleh diganti dengan uang. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi tidak bisa digantikan dengan uang sebagai nilainya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Fathul di Cilacap. Tanya Ustaz, bagaimana dengan orang yang minta doa dengan pengeras suara? Mengeraskan suara ketika berdoa, apalagi dengan pengeras suara, namanya juga pengeras suara, suaranya akan menjadi keras. Maka ini bukanlah adab yang baik dalam berdoa. Perbuatan ini menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan, ketenangan, dan juga lemah lembutkan suara. Bukan dikeraskan. Sebagaimana juga firman Allah, Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan dunal jahri minal qawl. Ingatlah Allah di dalam dirimu. Yani berzikir kepada Allah dengan penuh ketundukan dan suara yang lemah lembut. Wadunal jahri minal qawl. Dan bukannya suara yang keras. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wadunal jahri minal qawl. Demikian pula dalam As-Sahihain dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan, rafa'an nasu aswatahum biddu'a. Orang-orang pernah mengangkat suara mereka ketika berdoa, mengeraskan suara mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, kasihani diri-diri kalian, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru suatu zat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yang tuli dan tidak pula jauh. Innal ladzi tad'unahu sami'un qarib. Sesungguhnya yang kalian seru adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha dekat. Maka bukan adab yang baik kalau kita mengeraskan doa kita. Apakah Allah tidak mendengar doa kita sehingga perlu pengeras suara? Maka demikianlah yang diperintahkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam berdoa, hendaklah melembutkan suara, tidak mengeraskannya. Baik. Dan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang makna ayat yang pertama yang kita sebutkan, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah qala asir. Yakni dengan pelan. Dan mengapa uban tidak boleh dicabut? Karena Nabi SAW melarangnya. Beliau bersabda dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la tantafu asy-syaibah. Janganlah kalian mencabut uban-uban kalian. Fa innahu nurun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya uban-uban itu akan menjadi cahaya bagi kiamat. Akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Wa man syaba syaibatan fil Islam kutiba lahu biha hasanatan. Dan barang siapa tumbuh satu uban di dalam Islam, yakni dalam keadaan dia beragama Islam, tumbuh satu ubannya, maka Allah tulis baginya satu kebaikan. Wa hutta anhu biha khati'atan. Dan juga diangkat darinya suatu kesalahan. Wa rufi'a lahu biha darajah. Dan diangkat baginya satu derajat. Ini jelas. Nabi SAW melarang mencabut uban. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beruban. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah banyak ubannya. Baik. Assalamualaikum. Apakah di bulan Ramadan seorang bisa terkena keserupan? Mengingat bulan Ramadan setan dipasung. Wassalam. Mungkin saja. Karena tidak ada dalil yang menafikan keserupan di bulan Ramadan. Adapun setan-setan yang dipasung itu tidak semua syaitan, tetapi para dedengkot-dedengkot syaitan
Mardatul Jin, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat. Baik. Assalamualaikum, wassalamualaikum salam. Di tempat saya orang NU melakukan selamatan untuk orang mati. Juga ada zikir fidyah. Alasannya untuk sedekah dan kirim doa. Bagaimana menyikapinya kalau itu bid'ah? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Jelas itu bid'ah. Telah berulang kali kita jelaskan tentang selamatan untuk orang mati. Tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Adapun zikir fidyah juga termasuk bid'ah. Tidak ada zikir fidyah. Adanya memberi makan orang miskin. Bukan zikir. Tetapi memberi makan orang miskin. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Maka bagaimana cara menyikapinya? Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Ini kewajiban pemerintah. Wajib bagi pemerintah untuk melarang kemungkaran yang dia lihat dengan kekuatannya. Ini adalah termasuk perkara yang akan memberatkan para pemimpin di hari kiamat. Yang akan memberatkan hisab mereka. Ketika mereka melihat kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan terjadi di wilayah yang mereka pimpin. Dan mereka tidak berusaha untuk merubahnya. Atau bahkan mereka ikut-ikutan melestarikan kesesatan tersebut. Maka ini adalah suatu penyesalan di hari kiamat kelak. Di mana Nabi SAW telah mengingatkan bahwasannya kepemimpinan itu adalah sebuah penyesalan di hari kiamat kelak. Kemudian kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Nasihati dengan baik. Dengan cara yang hikmah. Dengan nasihat yang baik. Dan juga dengan pendekatan-pendekatan. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau berdakwah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dengan pendekatan-pendekatan. Dengan hadiah. Dengan kalimat-kalimat yang baik. Dengan sedekah dan sebagainya. Maka ini bisa ditempuh. Hal ini bisa ditempuh. Kemudian kalau tidak mampu dengan lisan, maka cukup benci dalam hati. Yakni tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Yakni kalau cuma sampai bisa benci dalam hati, itulah selemah-lemahnya iman. Dan kalau sampai tidak benci, maka berarti dia ridho dengan kebid'ahan tersebut dan hukumnya sama dengan orang yang melakukannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kalau berjamaah kepada ahlul bid'ah? Mohon penjelasan, terima kasih. Kalau memang di satu masjid tidak ada seorang imam yang ahlu sunnah, atau di satu lingkungan tidak ada masjid yang dikelola oleh ahlu sunnah, maka tidak mengapa ikut sholat berjamaah kepada ahlul bid'ah selama sholatnya memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Artinya sholatnya tidak sampai membuat sholat itu batal. Yani maksudnya dia tidak melanggar rukun-rukun dan syaratnya. Sebagai contoh, sholat yang melanggar rukunnya, yaitu sholatnya sebagian orang pada bulan Ramadan, sholat tarawih dengan sangat cepat sekali. Seperti ayam mematuk. Belum sempurna gerakannya, dia sudah berpindah kepada gerakan berikutnya. Belum sempurna rukunya, dia sudah i'tidal. Belum sempurna i'tidal, dia sudah sujud. Sangat cepat. Maka ini sholat tidak sah. Kenapa? Karena tidak tuma'nina. Maka tidak boleh diikuti yang seperti ini. Demikian pula, dibolehkannya mengikuti imam yang berbuat bid'ah sepanjang bid'ahnya tidak sampai pada kesyirikan. Sebagaimana dijelaskan Syekh Ibnu Baz rahimahullah, apabila bid'ahnya sampai kepada kesyirikan atau kekafiran, seperti berdoa kepada para penghuni kubur, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Tidak boleh sholat di belakangnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah ilmu palak yang katanya untuk mengetahui hal-hal yang gaib, apakah dibolehkan dalam Islam atau tidak? Terima kasih. Itu termasuk syirik. Ilmu palak, kalau sekedar mengetahui waktu, yakni peredaran waktu, mempelajari peredaran waktu, sehingga mengetahui peredaran matahari dan bulan, maka ini tidak mengapa. Atau menentukan arah, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau untuk mengetahui hal yang gaib, seperti apa yang akan terjadi di masa depan, maka ini termasuk syirik, termasuk bentuk sihir. Dalam hadis Abu Dawud, dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa 'ilman minan nujum, iqtabasa syu'batan minas sihr, zada ma zada." Barang siapa mengambil ilmu dari bintang-bintang, yakni ilmu tentang hal-hal gaib, maka dia telah mengambil sebagian dari sihir. Zada ma zada. Semakin banyak dia melakukannya, semakin banyak ilmu sihirnya. Maka ini tidak boleh, termasuk bentuk sihir, termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Maka barang siapa mengklaim mengetahui perkara gaib, apakah dari info dukun, ataukah dari ilmu gaib, ataukah dari mempelajari garis tangan manusia, ataukah dari ilmu feng shui, ataukah dari ilmu primbon, semuanya termasuk bentuk syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya taat kepada pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan cara menghalalkan berbagai macam cara? Kalau dia seorang pemimpin muslim dan yang dia perintahkan adalah perkara ma'ruf, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya dengan kesepakatan seluruh ulama. Ulama sepakat, seorang pemimpin yang muslim meskipun dia melakukan berbagai macam kemaksiatan, termasuk ketika dia berhasil memimpin dengan cara-cara yang haram, seperti dengan money politik, atau bahkan dengan pedang, dengan kudeta berdarah, maka ulama seluruhnya sepakat, wajib bagi kita untuk mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf. Yakni, kalau dia memerintahkan kita melakukan hal yang ma'ruf, wajib bagi kita untuk taat. Adapun dosa yang dia lakukan, urusannya sendiri. Kita sekedar menasihati. Menasihati dengan baik, dengan empat mata, bukan dengan demonstrasi. Seperti yang diajarkan orang-orang kafir. Dari mana sih asalnya demonstrasi, kalau bukan dari orang-orang kafir? Katanya mau boikot produk Amerika, boikot produk Yahudi. Tetapi, produk Yahudi yang namanya demonstrasi, mereka adopsi. Dan Nabi SAW telah memperingatkan, man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi ala niyatan, walakin liya'khud biyadihi falyakhlu bihi, wa in qabila minhu fadak, wa illa qad adda alladhi ma'alayhi lahu. Kata Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, bahwasannya barang siapa yang mau menasihati penguasa, hendaklah jangan dia tampakkan terang-terangan. Tetapi hendaklah dia pegang tangannya, kemudian menyepi dengannya, lalu disampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia sudah melakukan tugasnya. Sebagai rakyat, sebagai sesama muslim, menasihati saudaranya. Apakah saudaranya itu pemimpin, atau saudaranya itu bukan pemimpin, dia sudah nasihati. Baik. Demikian pula yang dipraktekkan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma dalam menasihati Utsman. Ketika ada seorang gubernur Utsman yang minum khamar, maka beliau nasihatkan Utsman secara sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan di depan orang, bukan di atas mimbar, apalagi mimbar Jumat, mimbar ibadah digunakan untuk mencerca penguasa. Ini kesalahan besar. Mimbar ibadah digunakan untuk menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau menulis buletin disebarkan di masjid-masjid, bahkan dinamakan dengan buletin al-Islam, seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir. Mereka sebarkan aib-aib penguasa di masjid-masjid pada setiap hari Jumat dalam buletin yang mereka namakan buletin al-Islam. Mereka namakan buletin al-Islam, tetapi isinya bertentangan dengan Islam. Maka hati-hati, kalau hari Jumat lihat di masjid ada buletin-buletin yang seperti ini, jangan disebarkan. Jangan disebarkan, tapi disita. Baik. Maka ini, kalau kita lihat pemimpin salah, kita nasihati. Dan tetap kita taati apa yang diperintahkannya apabila tidak bertentangan dengan syariat Allah. Adapun kesalahannya urusan dia. Yang penting sudah kita nasihati. Kecuali kalau dia memerintahkan kita berbuat maksiat, maka kita tidak boleh mentaatinya. Tetapi dalam perintahnya yang lain, dalam aturannya yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib tetap kita ikuti. Hanya yang bertentangan dengan syariat tidak boleh kita ikuti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Adapun kalau dia melakukan maksiat dari sisi yang lain, atau dari sisi yang lain dia memerintahkan kita melakukan maksiat, maka itu bukan alasan untuk kita memberontak kepadanya atau tidak mentaatinya apabila perintahnya merupakan suatu kebaikan. Walaupun dia pelaku maksiat, tapi dia memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, wajib untuk kita taati dan tidak boleh memberontak. Kenapa? Karena demikianlah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuh, falyasbir 'alaihi." Barang siapa yang melihat
sesuatu yang tidak dia sukai, yakni kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang menyelisihi pemerintah, memisahkan diri dari pemerintah kaum muslimin sejengkal saja, kemudian dia mati, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Bahkan Nabi SAW telah mengingatkan, sebagaimana yang Allah kabarkan kepada beliau, bahwa nanti memang akan ada pemimpin yang zalim, yaitu pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Seperti juga dalam As-Sahihain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggal aku berbagai macam kecurangan yang dilakukan oleh para pemimpin, dan demikian pula kemungkaran-kemungkaran yang kalian ingkari. Qalu ma ta'muruna ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah apabila kami melihat kemungkaran para pemimpin dan kecurangan mereka? Kecurangan ini persis seperti korupsi, kolusi, nepotisme. Sudah dikabarkan oleh Nabi SAW akan ada para pemimpin yang seperti itu. Lalu sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah apabila kami melihat mereka, apabila kami menemui mereka, apa yang kau perintahkan kepada kami? Apakah Nabi SAW mengatakan demo atau tulis penyimpangan mereka di media massa supaya masyarakat semuanya tahu dan masyarakat semuanya ikut berdemo? Apakah seperti itu? Tidak sama sekali. Nabi SAW bersabda, addu ilaihim haqqahum wa sallallaha haqqakum. Kata Nabi SAW, tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Yani doa. Berdoa kepada Allah. Berdoa supaya mereka mendapatkan hidayah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari Wail bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Para sahabat bertanya, ara'aita in kana 'alaina umara ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila ada para pemimpin yang menguasai kami, yamnauna haqqana wa yas'aluna haqqahum, mereka tidak menunaikan hak kami, uang kami mereka korupsi dan sebagainya, tetapi mereka meminta kepada kami hak mereka, hak untuk ditaati apabila mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Faqal, maka apa jawab Nabi SAW tentang pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat ini? Apakah beliau katakan demo atau perangi dia, turunkan dia, seperti yang terjadi baru-baru ini di beberapa negeri kaum muslimin? Tidak sama sekali. Bahkan beliau mengatakan, isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Yakni dengar dan taat apabila mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Karena bagi mereka apa yang mereka lakukan, yang mereka tanggung dosa mereka sendiri, dan bagi kalian apa yang kalian tanggung, dosa kalian sendiri. Jadi, kesalahan mereka, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita cukup menasihati. Jangan kita buat kesalahan yang lain dengan menyelisih perintah mereka yang ma'ruf. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang tabib spesialis herbal Cina. Suatu hari datang pasien impotensi 45 tahun. Kemudian minta dibikinkan herbal buat impotensinya. Dia mengaku sering berzina dengan janda-janda muda dan WTS. Padahal dia sudah punya istri. Apakah saya harus bikinkan obatnya atau jangan? Mohon nasihat Ustadz, karena istrinya dia juga protes, ngeluh dengan impotennya. Tapi satu sisi, saya enggak ridho kalau herbal saya disalahgunakan. Dari Agung Cimanggu. Nasihat kami untuk tidak membuatkan herbal baginya. Tidak membantunya untuk mengobati impotensinya. Biarkan dia impoten. Sebab kalau kita membantunya, berarti sama dengan ta'awun alal ismi wal udwan. Tolong menolong di dalam dosa. Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut. Yang Allah perintahkan adalah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan Allah melarang tolong menolong di dalam dosa. Adapun istrinya bisa cari suami yang lain. Istrinya bisa cari suami yang lain, dan memang itu yang harus dia lakukan apabila suaminya pezina. Sebab seorang muslim dan muslimah tidak boleh menikah dan tidak boleh mempertahankan pernikahan dengan para pezina. Kalau dia tidak taubat, maka cari pasangan yang lain. Harus diceraikan. Harus minta cerai. Minta kepada pengadilan kaum muslimin,
kepada KUA, kepada pemerintah, kalau dia tidak mau menceraikan. Tidak boleh dipertahankan pernikahan dengan para pezina, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu bagi kaum muslimin. Kecuali kalau dia bertobat dengan indikasi-indikasi tobat yang kuat, maka baru boleh dibantu insyaallah taala. Baik. Bismillah, apakah ada akikah untuk bayi yang meninggal beberapa saat atau beberapa hari sebelum lahir? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, apabila bayi yang meninggal atau bahkan sebelum lahir yang sudah ditiupkan ruh padanya, yakni sudah melewati 4 bulan atau 120 hari, maka disunahkan untuk diakikahi. Disunahkan untuk diakikahi. Demikian penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kapan ada taklim di Sidrijah? Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, nanti insyaallah taala diinfokan. Bismillah, assalamualaikum. Afwan Ustaz, waalaikumsalam. Orang yang sakit benar-benar sakit, apa dibolehkan untuk berjamak dan mengqasar salat? Kalau menjamak salat, boleh. Tapi mengqasar salat tidak boleh. Mengqasar salat ini hanya khusus bagi musafir. Mengqasar salat atau meringkas salat yang 4 menjadi 2 hanya khusus bagi musafir. Tapi kalau orang sakit boleh menjamak salat, yakni salat zuhur digabung dengan asar, yakni salat asar ditarik ke zuhur, kemudian maghrib dengan isya, salat isya ditarik ke maghrib. Ini boleh. Adapun mengqasar meringkas yang 4 menjadi 2, maka ini tidak boleh kecuali bagi musafir. Baik. Pak Ustaz, dalam berwudu membasuh tangan, apakah cukup sampai pergelangan tangan atau harus sampai sikunya? Pak Samsudin Jangraga. Kalau mencuci tangan yang pertama kali, yakni sebelum berkumur, maka itu sampai pergelangan tangan. Adapun mencuci tangan setelah wajah, maka itu harus sampai ke siku. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aydiyakum ilal marafiq." Dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Yakni itu setelah membasuh wajah. Kalau tidak sampai ke siku, maka tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Baik. Bismillah Ustaz, ana minta doanya untuk para santri dan seluruh pendengar RDS, ana juga minta doanya agar usaha ternak ikan yang sedang ana rintis lancar dan berkah. Jazakallah khairan wa jazakumullah khairan. Semoga dengan RDS ini semakin mempererat hubungan di antara kita semua. Amin. Nur Faizin Karang Gendot Majenang. Allahumma amin. Mudah-mudahan usaha Anda lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda menjadi pengusaha muslim yang membantu kaum muslimin dengan zakat dan sedekah yang Anda keluarkan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Apakah salawat munjiat yang biasa dipakai dalam doa boleh diamalkan atau tidak? Itu termasuk bid'ah. Tidak boleh diamalkan. Karena tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.